My name is Matt Salhamid. Welcome to my YouTube channel. Hello, today hari ini gua mau bahas tentang susahnya menahan hawa nafsu. Lupain semua tentang itu. Yang gua anehin sekarang adalah orang Indonesia. Kenapa sih orang Indonesia terlalu heboh dengan hal-hal seperti itu? Kayak haruslah dia jadi kehilangan karir dia, jadi dua apa sih namanya? Bisnis dua tahun. Pas dua sulit apa sih disklavisasi ya? Nah, ternyata di saat pokoknya itulah pokoknya. Tapi kenapa dia harus digituin? Yang jadi pertanyaannya adalah semua orang punya nafsu, men. Makanya judul video gua kali ini susahnya menahan hawa nafsu. Itu gak sih kalau pria itu tiap 5 menit sekali paling maksimal pasti berpikir tentang seks, dan wanita tiap 20 menit sekali pasti berpikir soal seks. Dan kenapa gua harus nengok ke sini? Itulah sebabnya. Karena tadi ada cewek pakai kerudung yang lagi nengok, dan itu seksi. Itu saran gue. Oke, lanjut lagi ceritanya. Pertama kali diciptakannya sebuah TV hanya untuk menonton video bokep. Lo bisa buka sejarahnya, Iron Line. Oleh sebab itu, semua ini dipicu oleh satu. Sekarang lo mau apa? Marah, kesal, gerak, gak bisa bro. Aja juga video itu punya manfaat. Tapi sekarang, lo mau video ini bagus deh, lihat mah. Mah, titik mama udah bisa hidup mah. Ayo. Beri kebahagiaan untuk kamu jomblo share my video and I'll send a new video again. Thank you very much. My name is Matt Salhamid. Salam bokeh.